Halo guys, balik lagi channel Desmet. Kita lanjutin Little Nightmare 2. Teman-teman, thank you supportnya, comment, like, dan subscribe. Kalian sangat berarti untuk konsumen channel dan series ini. Kalian luar biasa. Bentar. Oke, ini kita lanjutin dari kemarin. Kemarin nyampe di sini ini terus save-anku ke delete, ini harus tak ulang lagi. Coba kita akhirnya dapat topi sih jadinya. Nih. Dapat dua topi ini buat di stage sebelumnya. Cuma yang stage selanjutnya ini aku belum ini. Belum lihat secretnya atau ceritanya kayak apa. Jadi kita masih nggak tahu. Oke, langsung aja. Ini di sini ada baju. Oke, ini kita suruh apa lagi? Oke, kita disuruh ke atas ya. Tapi gimana caranya? Hujan. Ini nggak bisa, bukan didorong. Oke, gini. Pertanyaannya ini gimana? Coba ya. Kita langsung naik ke sini. Oh, bisa? Nggak bisa, bos. Coba ke kiri lagi. Oh, gitu. Paham-paham. Ditutup dulu ternyata. Gimana sih? Itu kelihatan sih, itu di kanan itu ada kayak tebing yang sepertinya bisa kita loncatin. Hop, nah, akhirnya guys. Oke, permulaan nggak apa-apa, kita lanjut. Di sini ada perahu kertas. Ternyata ada bayangan. Itu tuh apa ya? Kenapa ada kayak bayangan-bayangan hitam gitu? Kayak bayangan mungkin arwah. Oke, nggak bisa ternyata. Langsung aja kita masuk ke sini. Apa ini? Oke, dia pakai baju. Pakai jas hujan, guys. Teman kita ini akhirnya. Dia udah nggak gembel lagi. Wih. Gaul kamu. Yuk ambil ini sekarang. Kita harus kemana? Oke. Wow. Wow, toko baju, toko jas rupanya. Let's go. Oke, masih di luar, jadi kayaknya masih santuy, masih aman. Ini kita lihat nih, kayaknya suruh apa nih? Oke, disuruh naik situ sama. Karena dia udah pakai jas hujan, nggak kita panggil gembel lagi, tapi kita panggil apa ya? Kita panggil Bella aja. Oke, kita dorong. Ayo masuk, Bel. Manggilnya tetap Bel, tapi sekarang bukan gembel. Sekarang Bella. Belnya tuh Bella. Hey Bel, tarik Bel. Oke.
Wah, kayaknya ini mulai masuk, guys. Kayaknya ini mulai masuk. Masuk ke tempat yang kayak sekolah. Kalau ini apa ya? Masih belum jelas ini apa. Ada tempat tidur, hotel. Oke, jendela buka. Langsung aja kita masuk ke sana. Coba kesini dulu deh. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ya gak ada apa-apa. Masih gak ada apa-apa, guys. Dulu orangku mana? Jantol. Let's go ke sini. Nah, si Bella, ayo Bella. Oke, masuk. Kita udah masuk ruangan akhirnya, kayak pertama masuk di sekolah itu. Let's. Jangan berisik, bos. Jangan berisik, bos. Ini di ruang apa nih? Hotel. Oke, kayaknya sih, kayaknya kalau kayak penjara, kayak ada seseorang, coy. Coba kalau kita lempar, oh, rumah sakit, ada kursi roda, ngeri, ngeri, ngeri. Tadi orang beneran bukan ya yang duduk di kursi roda, kursi roda, kursi roda. Let's go. Ada apa di kursi roda ini? Wow, 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 wow. Kenapa rumah sakitnya kayak gini ya? Kenapa ada jurang kayak gini di rumah sakit? Ngeri. Hebat banget kamu, Bel. Oke. Up. Kita ikutin. Let's go, Bell. Up. Siapa yang bikin rumah sakit ada jurangnya kayak gini? Entah jurang, entah kena kejatuhan roket ya ini kayaknya. Jadi kayak hancur dari gedung atas sampai gedung bawah. Let's go. Ngeri, bos. Oke, ini apa nih? Kayaknya bisa diinteraksi. Lululur. What? Oke. Kayak sejenis stop kontak gitulah. Stop kontak atau apa ya namanya? Cost of contact sih. Apa itu yang buat biar nggak konslet? Ini bisa lewat sini nggak? Nggak bisa. Kita bawa aja deh. Siapa tahu perlu. Iya kan, perlu beneran. Nih. Oke. Ini isinya apa nih? Pertanyaannya. Wah. Waduh, waduh. Waduh, waduh, kayak mau runtuh gini. Ayo coba, 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 coba. Ayo coba, 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 coba. Wow. Oke. Masih belum ada apa-apa. Masih belum muncul hantu atau monsternya. Jadi masih belum tahu. Ini monsternya apa? Cuma what? Oke, okay, gelap banget. Tapi di sini ada what? Hit. Press. Oke. Okay. Ada Illuminati lagi. Kita pakai flashlight. Gunanya buat apa? Loh, loh. Hey. 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 Hey.
gimana sih? Oke. Let's go. Jangan takut, Bel. Ngeri sih. Ini udah nggak bener vibe-vibenya gini. Suasananya udah mencekam kayak gini. Kita lihat nih. Ada pasien yang tertinggal nggak di sini ya? Ini kemana? Ke kanan. What? Siapa coy? Siapa coy? Ih, ngeri coy. Balik aja yuk. Ini pintu yang sini tadi apa ya isinya? Penasaran aku. Bisa dibuka nggak? Oh, ini nih. Ternyata ada itu. Ada bayangan. Kita nyalain lagi. Oh, nggak bisa. Oh, jadi ketika dia nabrak tembok atau nabrak sesuatu jadi mati itu ini flashlightnya. Kayaknya tadi kayak nyangkut gitu. Oke, let's go. Ada suara-suara. Kayak uji nyali ya ini. Kita lihat ada yang kita kelewatan gak nih. Nih, ada kursi roda. Wah. Bos, kursi rodanya penuh darah, coy. Kita ke sana atau ke sini ya? Atau ke kanan? Baterainya habis, coy. Gimana kalau kita matiin dulu? Siapa tahu? Siapa tahu ada baterainya. Ini kemana ya, guys? Yang benar ke kanan atau ke sini? Ini ada jejak darah nih, kayaknya jangan kita ikutin harusnya. Tapi kalau enggak nanti kita enggak keluar dari sini. Oke, kita ke sini dulu aja. Oke, kayaknya yang benar ke situ. Jadi kita ke sini dulu. Buat ngelihat yang di kanan tadi ada apa ya? Oke. YOLO, kita YOLO. Oh, oke. Digembok. Ini kopi siapa nggak dihabisin? Oh, ternyata bisa lari juga bawa flashlight, bawa senter sentolop. Ayo bos, ini bisa di ini nggak ya? Oh bisa. Tapi gunanya buat apa coy? Ada suara bos. Oh itu tuh buat lempar situ kayaknya. Tombol kayak yang di otak kemarin. Yang bisa dulu sebelumnya ada otak yang bisa. Oke, okay, let's go. Wah. Kayaknya ruangan yang di sampai pakai jeruji besi gini kayak wow guys, ada yang duduk. Wow, siapa itu yang duduk? Waduh, ini orang beneran atau udah mati ya? Ngerinya oh kayaknya cuma boneka kayaknya ya. Coba. Oke, okay. Pintu Conjuring lagi. Kita ketemu pintu Conjuring. Tapi itu simbolnya mata coy, Illuminati itu. Nah nggak tahu itu apa ya sebenarnya. Masih jadi misteri. Lulululul, makin susah. Kita kayak ini ya, kayak terhipnotis gitu. Terhipnotis masuk di TV.
katanya ini kok ngeri ya, kok jadi kayak Resident Evil gini. Ih ngeri coy asli. Ini kemana ya, ke atas dulu atau ke kanan? Coba kita lihat di sini, ada dua colokan yang perlu dicolokin. Nah itu carinya di mana? Nah ini kok kayak orangnya ini bisa hidup kapan aja ya, ngeri coy. Oke, ini juga perlu. Nah, ini nyarinya di mana nih? Oke, let's go. Ini tuh orang mati atau boneka doang ya? Posisinya tuh kayak udah di rumah sakit. Terus ini ada kunci lagi. Wah, banyak banget yang harus dipecahin ya. Oke, let's go, kita satu-satu aja. Berarti jalan satu-satunya ke bawah. Jalan satu-satunya ke bawah. Ini ke kanan, semoga gak ada monster, gak ada apa-apa, gak ada guru yang lehernya panjang lagi. Oke, itu ada lift. Gak tahu bisa dipakai atau enggak. Kita cek ruangan ini dulu. Sentolop kita tadi udah mendelik-mendelik. Kita lihat ruangan sini. Oke. Kenapa ada boneka-boneka kayak gini? Boneka ngeri kayak gini. Ini kayak ada lubang. Oke, guys. Ini apa ya artinya? Wah, nggak ngerti aku. Kamu kenapa di situ, bos? Buat apa ngambil ngambil gituan? Coba kita ini ke atas, ini bisa nggak? Oh, ini ada topi. Mantap. Waduh, jatuh. Kamu ngapain ngambil kayak gituan? Bakal kepake gitu? Kalau sini? Oke, bukan apa-apa. Oke. Ini ada bola. Oke, kayaknya udah nggak bisa lagi. Nggak ada yang bisa kita lakuin di sini. Aduh, kesana lagi. Op. Oke, nggak usah ada bola. Kayaknya bukan. Kalau sampai sesudah itu kayaknya bukan. Oke, kotak ini berarti bukan. Berarti mainan, dua mainan ini. Kita let's go bawa boneka ini ke tempat pembakaran. Let's go guys. Masih belum ketemu monster. Oke, kita masukin. Kita masih belum ketemu monster, baru ketemu sama alalala. Yang bener, bos. Nah. Lah. Bawanya gimana sih? Coba dari sini. Nah. Kita lihat kunci. Terus tadi gimana? Yang dibawa sama si
Gimana tuh bel yang kamu bawa bel? Kok nggak ada gunanya? Oke, semua orang masih di posisi yang sama, belum ada yang berubah. Jadi kayaknya masih aman, guys. Tapi sentolop kita udah kelap-kelip. Oke, akhirnya misteri pertama terpecahkan. Kita lihat nih ruangan apa ya? Kok kayak ruangan kaki-kaki kayak gini? Waduh. Ini ada pasiennya. Oh, ada yang gerak nggak? Kayak, oke. Ngeri coy. Aku mau ke sana. Ah, menantang maut. Waduh. Ini ke atas nggak? Oh, ada ini. Ada glitch. Ada bayangan arwah. Oke, kamu sini bisa nggak? Ke atas gitu? Oke, belum tahu kita harus kemana. Ini kayak ini ya, tempat spare part tangan boneka ini. Ini pintunya. Ayo, Bel, bantu Bel. Ah, Bella. Berarti kalau Bella nggak bantuin, bukan situ. Sini bukan, Bel? Oh iya. Bel. Jangan berpisah dong. Males aku. Waduh, ada badan, coy. Gimana ini? Ngeri. Ini badan orang atau badan boneka? Wah, harus kemana coy ini coy? Ngeri duluan coy. Ke atas gitu? Gak bisa ke atas. Oke, bisa diambil. Tapi gunanya buat apa? Belum tahu. Masih ngeri coy. Itu ada boneka atau orang yang nggak ada kepalanya tuh. Suruh kemana ini, bos? Oh, alah. Tinggal didorong sini. Oke, let's go. Kita pemberani. Waduh. Mana tadi tangan yang gerak-gerak? Coy. Siapa itu? Lewat sini bukan? Lah. Wah, nyampe sini lagi. Oke, kamu nggak bisa ke atas. Oh, bisa coy. What? Nyampe sini lagi ya Allah. Oke guys, ini ngeri. Ini nggak ada bentuknya, cuma bentuk tangan. Cuma kok ngeri banget ya. Oke, langsung kita lari. Hop, atas. Langsung. Dia juga bisa ke atas. Oke. Oke, aman. Porno, aman.
Ngeri. Oke, kita lihat ini apa lagi yang ada di sini. Please jangan monster lagi. Cukup bos, cukup, udah cukup ngeri. What? Jangan tangan lagi. Wah, tangannya ngikutin lewat situ, coy. Lelah nyangkut. Oke, tangannya jadi ngikutin lewat itu yang atas. Kayaknya harus kita gocek dulu. Ayo, mana tadi? Hop. Ayo. Bisa nggak kamu kesini? Hop. Oh my god. Kita nggak bisa ke atas, coy. Males asli. Kita gocek dulu sampai kita tahu. Yep. Oke. Dia nggak bisa ke sana. Tapi dia bisa ke sini, coy. Tar. Oke, siap. Lulululul. Oh, lewat sini. Hop. Ini apa nih? Oke, kita dapat. Kayaknya harus digocek dulu. Hop, kita ambil ini. Ayo. Asli ngeyel. Waduh. Oke. Percobaan keberapa ini ya? Lawan tangan yang nyebelin banget asli. Kita buang ke sana. Hop. Oke. Ayo, kena lo. Up. Kabur. Up. Kabur. Bisa nggak kabur. Oh, nggak bisa, coy. Harus dikeprok pakai ini. Ayo. Ah. Ayo. Ayo. Ternyata bisa mati.
Please jangan gerak, please jangan gerak, please 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 dong. Akhirnya, akhirnya guys. Ayo sini, Bel Bel, sini Bel. Si Bella mana? Bel? Hah? Jangan bilang Bella. Jangan bilang ada monster lagi, please. Cukup. Oh, ngaget-ngaget. Tiba-tiba di belakang situ. Please, ini tangan aja. Gak apa-apa, gak apa. Kalau gerak, asal ada temannya. Kayaknya ini, yang bikin ini tahu banget kalau kita itu kalau nggak ada yang nemenin, nggak ada Bella. Wah, kenapa? Nge-lag. Nggak ada Bella, ini pasti udah takut, ketakutan, makanya dikasih karakter pendamping. Asli, coy. Oh, ini jangan gerak, please. Udah cukup, hantunya cukup. Ini tadi di sini kalau nggak salah ya, bener. Oke, kita celupkan yang di sini. Soalnya baru cuma satu. Kita lihat di sini ada apa. Ada tempat duduk. Waduh. Ini butuh listrik lagi, tapi kita nggak tahu dapatnya dari mana. What, guys? Tempat ini tempat hukuman mati. Waduh, itu ada merah-merah, lampu di atas merah. Itu ruang apa ya? Ruang operasi gitu. Oke, kita. Waduh, ditinggal lagi, coy. Males aku, paling males kalau kalau disuruh solo kayak gini. Males aku. What? What? Kenapa ada yang berdiri? Jangan bilang bakal gerak. Jangan bilang bakal gerak. Oke. Oke. Waduh. Kita datengin aja nih. Eh, misi. What? Beneran coy. Asli. Oke, okay. Jadi ketika kena cahaya dia nggak bisa gerak. Loh, kok cepet banget. Ampun. Terus gimana coy? Oh gitu. Kita jalan sambil. Ayo ayo. Hop. Tetap di tempat. Tetap di tempat. Ngeri. Kita lihat. Ada lagi gak? Tanyaannya itu ada lagi gak? Soalnya aku udah cukup. Satu aja udah cukup ya. Waduh, malas bos. Malas bos. Asli. Ini tangan lagi belum kalau gerak. Yakin gerak itu, yakin. Yakin, yakin. Oh my god. Ngapunten, lewat bos. Ini pasti gerak semua. Oh, 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 oh. Jangan bilang, jangan bilang. Serius harus ke sana, coy. Harus ke situ. Ini harus kemana bos? Gak bisa mikir aku bos kayak gini. Banyak banget ini hantunya. Harus kesini gitu. Waduh. Hop. Pose. Hop. Pose gaya. Tunjukkan gaya terbaikmu. Tapi tunggu, tunggu, tunggu aku lewat sini dulu guys. Wow. Oh my god. Oh, jangan bilang baterai ku habis. Oh my god.
Duh. Oke, guys. Kayaknya karena udah waktunya lama dan aku juga udah mati. Kita akhiri di sini dulu tuh. Sentolopnya baterainya juga mau habis. Episode berikutnya kita masuk ke tempat monster yang sangat banyak itu. Di sana itu ngeri asli. Kita baru mulai kengeriannya. Kita sambung deh episode berikutnya. Kita langsung kumpulkan keberanian dulu. Thank you yang udah nonton. Jika teman-teman terhibur, jangan lupa komen like yang banyak biar like yang banyak biar berani kita lewat monster-monster ini. See you di episode berikutnya. Goodbye.